Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Solin Reloader termurah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Di sana top up Solin yang murah karena lagi ada diskon dari 13.000, sekarang harganya 9.000 per dolarnya. Jadi menurut gue itu udah murah banget dibanding kalian beli pakai pulsa mahal kena pajak. Mendingan kalian bisa langsung aja top up di sini ya cuy. Misalnya kalian ada yang nanya, "Bang, ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih? Ini aman gak sih?" Nah, ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan Solen. Salah satunya yaitu Sultan Artan ya. Ini top up-nya juga di Nurholis Diamond Score. Nah, kalian udah lihat kan? Jadi top up Solen Reloader termurah yang aman dan terpercaya hanya di Nurholis Diamond Score. Untuk kalian yang ingin top up, langsung aja bisa chat WA yang ada di link deskripsi ya guys. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya di game Solin. Kali ini seperti biasa karena udah ada event baru, gue pengen ngebahas event-eventnya. Nah, sekarang kita udah kedatangan banyak event ya, lumayan. Sekarang ada event Hero, terus event Doulo Carnival nih. Akhirnya ada event kayak gini lagi di Solin nih. Soalnya gue udah lama gak ngeliat ada event-event kayak gini nih. Ah, terus kita juga kedatangan event Palestra Surhan. Ini buat Palestra Surhan mah gampang lah ya, gak usah dijelasin. Karena kalian tinggal nyelesain misi aja. Terus kalau bisa kalian kalau mau swap ya. Kalau kalian mau seeking terasur, itu usahain punya 60 terasur map. Kalau nggak sampai 60, saran dari gue mendingan simpen dulu ya. Ini buat kalian yang baru main. Oke, langsung aja gue pengen bahas dari event ini dulu deh. Doulo Carnival. Nah, di sini ada Festival Login, kita klaim dulu. Nah, ini ada penukarannya, itu Resource Exchange. Ya, yang pertama Shrek Academy Uniform, ini kalian bisa dapat dari Shrek Academy Uniform, bisa dapat dari Arena sama Grand Match Arena. Terus Radish itu kalian bisa dapat dari normal dan elite story. Kayak gitu ya cara dapetin itemnya. Jadi kalian gak usah beli dulu di sini. Ini kan ada yang beli nih pakai diamond. Ini kalian gak usah dibeli cuy. Soalnya kalian bisa farming sendiri, oke? Buat mengirit diamond aja. Terus item apa aja yang worth it untuk diambil? Yang pertama udah pasti Devil Spider Core. Terus kalian bisa ambil Hero dulu nih, Hero SP, Hero SP sama Hydromipon SP. Pokoknya yang SP ambil dulu aja. Oke, kalau yang SP ini udah diambil dua ya, Hydromipon sama Hero SP. Terus kalian bisa ambil ya ini Heavenlight Essence atau High Level Martial. Ini juga worth it, pokoknya Spirit Sword. Pokoknya yang dua-dua item gini kalian abisin dulu, baru kalian ngambilnya di yang satu item kayak gini ya. Pokoknya intinya kalian ambilnya yang SP dulu aja nih, Great SP sama Devil Spider Core. Udah ya kalau buat penukaran. Nah, ini Strike Academy Badge ini dapat dari top up. Top up-nya itu ada di mana nih? Nah, ini. Top up-nya ada di sini ya. Mahal sih kalau kalian beli ya. Yang selanjutnya ada event Hero nih. Event Hero Bibidong. Tadi katanya ngebug ya, cuman pas sudah gua cek udah benar ternyata. Yang pertama gua farming dulu di Royal Hunting Ground ya. Farming token. Buat dapetin tokennya cuy. Kita beli dulu ya. Kemarin gua lupa ya buat bikin Master Forge. Karena kemarin gue lagi sakit cuy, sampai sekarang ya. Jadi sorry banget nih kemarin nggak bikin video. Sama lanjut di sini kita swap. Ya semoga ya ada yang nyangkut merah ya kan. Oh kan, dapat merah cuy. Lumayan. Oke, segitu dulu aja ya buat swapnya. Sekarang gue mau ngeklaim dulu. Sip. Oke, sisanya kita ambil di Soul Master Sale. Nah, ini udah pasti belinya ini. Harganya 9.000 diamond. Kita beli dulu. Terus udah sih gue beliin satu itu doang. Sama ini sih, boleh nih. Kalau kalian mau beli boleh, 1.500 harganya. Sekarang gue pengen gacha dulu. Seperti biasa, gue gachanya Bibidong dulu kali ya. Bibidong apa Chenshin? Chenshin 120. Bibidong aja deh. Kita gacha-gacha dulu ya. Bibidong selalu di hati, bro. Dapat 50. Nice banget Bibidong. Dapat 50 shard, cuy. Mantep banget. Wangi ya. Pagi-pagi ini wangi sekali nih. Dapat 50 lagi, cuy. Gokil. Anjay. Dapat 100 shard gua. 100 lebih ya. Gokil Bibidong. Dapat 50 lagi. Ini pertama kalinya gue gacha hero dapat dua kali ya, 50 dua-duanya ya. Wah, ini hari terbaik kayaknya nih, hari-hari wangi-wangi nih kayaknya nih. Kita ke Bibidong. Wah, gokil sih. Kaget gue ya.
Untung tadi gue belum ambil Chenshin. Tadi gue mau ambil Chenshin tuh, kurang 10 ya, nice. Wow, gokil banget. Butuh 140 lagi ke God 3 nih. Soulbon SP. Kita ambil buat di support 1 set. Ini butuh, oh ya, okay, pas banget nih 20, 20, 20 ya. Masih ada sisa ya. Oke, kita fuse dulu. Berarti gue pakai di Tang San. Replace aja ya. Oke. Wah, BP-nya nambahnya gede banget cuy. Mantap. Ini gue regenerate dulu buat tadi Soulbon ya. Kita reset-reset dulu ya. Sekarang tinggal balik lagi ke Tang San. Kok Ma Hongjun? Kita breakthrough deh, breakthrough dulu maksimal ya. Oke, kita enhance. Kita promote satu set dulu nih. Wah, nambahnya gede banget cuy, mantap. Udah 5300 BN. Oh, bisa maksimal nih. Oh, 12 BN nambahnya. Ini upgrade aja ya. Nambah lagi 8 BN. Sekarang gue mau naikin apa lagi nih? Inilah ya. Mau naikin Martial Soul Spirit Avatar. Kita upgrade. Nambah 10 BN. Nambah 10 BN. Oh, ini bisa di upgrade nih. Apa ya? Zuking deh, boleh deh. Oke, udah semua ya. Ini masih ada banyak bahan sih gua. Cuma nanti lagi aja ya. Udah nambah 40 BN ya, 40 BN. Takut kelamaan videonya sih. Hari ini udah nambah banyak BP-nya. Dan kalian yang mau top up bisa chat WA di deskripsi, oke? Okay? Sebelum kita battle, gua mau ke Dragon God Altar dulu nih. Oke, lumayan dapat 300. Nah, 5340 BN. Sekarang kita ke race event aja. Gua masih silver 3 ternyata. Gua kira udah gold ya. Jarang nge-push nih, gua jarang nge-push. Kayaknya kalah. Eh, menang deh. Harusnya menang ya. Menang gak nih? Oke, okay, nice. Terakhir, apakah bisa menang? Aduh, Bibi dong lagi lawannya. Kalah dong gue. Gue 3 lagi Bibi dong ya. Eh, menang ya? Eh, menang cuy. Lawan gue 3 Bibi dong. Nice. Kita cari lagi lawannya. Gaskan. Kenapa lawannya sultan-sultan ya? Ngeri-ngeri banget nih. Sultan-sultan ngeri-ngeri banget ya. Wah, udah fix menang sih, aman ya. Aman.
Oke, sip. Menang ya, terakhir. Oke, 2-1. Oh, naik ke gold 1, lumayan. Klaim dulu ya. Ini dapat reward juga nih, diamond lumayan banget. Sip. Oke, kalau buat hari ini itu aja. Semoga video ini dapat membantu buat kalian yang masih bingung tentang event Dolo Carnival ya, sama event Prestra Surhan mah gampang lah ya. Dan tadi gue juga hoki banget nih buat gacha hero-nya. Semoga kalian juga bisa hoki ya. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe ke channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Raffi Rizaldi, pamit undur diri. Goodbye, salam gamers.